Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, para pegiat usaha UMKM menggelar kegiatan bazar murah dan toko tani. Tidak hanya membuka lapak UMKM semata, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan lomba mewarnai bagi anak-anak. Dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-77, para pegiat usaha UMKM Desa Ragajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan kegiatan bazar murah dan toko tani. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 7 pagi ini tak hanya membuka lapak UMKM semata, namun juga mengadakan lomba mewarnai bagi anak-anak. Seperti ini, Bu. Senang sekali. Kenapa Bu senangnya, Bu? Senang harganya. Lebih murah. Lebih murah ya. Iya. Ini inisiatif yang luar biasa, yang memang mungkin acara inilah yang memang dinantikan oleh teman-teman UMKM. Terima kasih buat pengurus UMKM yang sudah mengadakan acara Bazar Kemerdekaan ini. Kami bermaksud untuk menghimpun nih semua anggota UMKM yang mempunyai produk agar bisa memasarkan produknya di sini dan sekaligus memperkenalkan agar produk itu bisa dikenal masyarakat. Bazar ini juga menjual kebutuhan pokok dengan harga murah seperti beras dan minyak goreng. Kegiatan yang disambut antusias warga ini rencananya akan menjadi kegiatan rutin di tiap tahunnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Revelino Pelmelai, Elsinta TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Chandra Karya, sebuah toko furniture terbesar di Jakarta, kembali menggelar bazar jilid 11. Selain apresiasi kepada para pelanggan setia, bazar ini juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Bertempat di Chandra Karya Pramuka, Chandra Karya menggelar bazar jilid 11 dengan total produk hampir 1 miliar rupiah. Dan dilelang, nawar mulai dari 1 rupiah. Terdapat 4 acara utama dalam event bazar kali ini. Di antaranya, lelang mulai nawar 1 rupiah, pertarungan diskon, flash sale, atau clearance sale. Menariknya, terdapat 17 merek springbed ternama yang turut berpartisipasi dalam acara ini. Ya, saat ini kami ada di lokasi Chandra Karya Bazar jilid yang 11, di mana kami mempersembahkan sebuah acara unik yang bernama lelang produk baru nawar dari 1 rupiah yang telah kami lakukan sekarang jilid 11, sudah 10 kali ini yang 11 kalinya kita laksanakan. Tak ayal, acara ini mendapatkan sambutan hangat dari para pelanggan. Selain sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, bazar kali ini juga memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Oh, 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 oh
Lelang ini kami persembahkan untuk para pelanggan Chandra Karya yang selama ini setia berbelanja di tempat kami, dan kami membuat acaranya supaya menyenangkan, supaya seru-seru, dan juga bisa mendapatkan produk-produk dengan harga yang termurah dengan sebuah permainan khusus. Kami persembahkan acara ini juga bertepatan dengan perayaan kemerdekaan kita, di mana kita temanya bagus sekali untuk kita renungkan, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, di mana acara ini membangkitkan supaya kesenangan, kemeriahan, sehingga pola hidup masyarakat Indonesia yang mungkin sudah agak terganggu dengan pandemi bisa kembali lagi pulih dengan baik dengan acara-acara yang menarik seperti ini. Chandra Karya telah hadir di Jakarta, di lokasi Jalan Raya Pramuka, Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, dan Pondok Indah. Juga telah hadir di Tangerang, Alam Sutra, ada juga di Bandung, Bekasi, dan juga Chandra Karya Makassar yang baru saja dibuka. Untuk acara lelang produk tawar Rp1 ini ada diadakan di Jalan Raya Pramuka dan 2 minggu lagi di Alam Sutra, Tangerang. Tak hanya di Chandra Karya Pramuka, Bazar Jilid 11 juga akan hadir di Chandra Karya Premium Gallery Alam Sutra pada tanggal 20 Agustus mendatang. Arza Darmawan, El Sinta TV, Jakarta. Pemirsa, guna mengenalkan sejarah TNI kepada generasi milenial, dibuat sebuah film bergenre persahabatan antara hewan dengan manusia. Film ini juga menggabungkan berbagai unsur mulai dari kearifan lokal, nasionalisme, hingga sejarah TNI. Sudah sabar menunggu dari tadi sore hingga pada waktunya. Jadi kalau dimulainya dengan menggabungkan berbagai unsur mulai dari kearifan lokal, rasa nasionalisme yang tinggi, dan unsur sejarah TNI. Untuk kali pertama, sebuah film layar lebar yang menceritakan persahabatan antara hewan terhadap manusia dibuat di Indonesia. Dalam konferensi pers di salah satu bioskop di kawasan Epicentrum Kuningan Rasuna Said, para pemeran, produser, sutradara menceritakan bagaimana proses pembuatan film yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 ini. Saya Perantara Santosa, yang dulu pada saat saya kenal Mbak Amanda ini, saya masih menjabat sebagai Kapus Sejarah TNI. Pada saat itu saya memang mempunyai program Genta Bangsa, yaitu generasi muda ya cinta dan bangga sejarah bangsa. Di antaranya adalah bagaimana caranya memberikan informasi tentang sejarah kepada para milenial, tetapi tidak mendoktrin. Jadi kita masukkan unsur sejarah itu pelan-pelan, tetapi para generasi muda ini, khususnya generasi milenial ini, tidak merasa digurui. Itu saja sih, sehingga pada saat kenal Mbak Amanda, kita sharing-sharing, akhirnya terwujudlah sebuah film ini, di mana ada salah satu adegan, di situ ada dialog antara Panglima Sudirman dengan Presiden Soekarno. Itu peristiwa agresi militer Belanda yang kedua. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan pulang, jangan mana-mana dulu. Sekali lagi didokumentasikan. Film ini juga dibuat dengan konsultasi atas sejarah TNI, yaitu saat Jenderal Sudirman berdialog dengan Presiden Soekarno. Dari dialog dan sejarah ini akhirnya menjadikan sebuah bagian dialog dan adegan pada film. Biasanya orang rata-rata tuh sering kali perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Jadi ada dialog beliau ketika beliau sedang sakit, wow, tapi tetap memilih untuk tetap berada di tengah-tengah pasukan untuk berjuang. Oke, okay, gitu. Berarti ada nilai nasionalis. Itu kami gambarkan dalam sebuah adegan di dalam film, yang mana adegan itu adalah pentas seni. Jadi drama panggungnya itu tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat Jenderal Sudirman, dialog Jenderal Sudirman dengan Presiden Soekarno begitu. Itu unsur sejarah kemerdekaan, sejarah TNI di dalam film ini. Terus habis itu juga ada bagian soundtrack daripada film ini, judulnya Anak Indonesia, itu dinyanyikan oleh Suara Mipa. Di mana di dalam lagu itu yang ada dalam film ini juga menggambarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Pemeran utama film ini adalah seekor kuda yang telah dilatih selama 2 tahun dan juga melakukan pendekatan secara batin kepada para pemerannya. Ian Rahmat, El Sinta TV, Jakarta.
Pemirsa, mulai tanggal 25 Agustus nanti kami mulai menghentikan siaran analog dan beralih ke siaran digital. Siaran kami hanya akan dapat disaksikan di Elsinta TV Digital dengan kualitas gambar yang lebih jernih dengan menggunakan set-top box. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta-Jakarta kali ini. Saya Jeffrey Aldino, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.